Turnamen tenis PTWP ke-17 resmi dibuka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta Ali, SH/MH, di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, 10 September 2018. Perhelatan terbesar PTWP ini mengambil tema melalui turnamen PTWP 2018, kita tingkatkan sportivitas untuk mendukung era baru pelayanan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Turnamen tenis PTWP ke-17 tahun 2018 digelar di 11 lapangan, diikuti oleh 62 tim putra dan 30 tim putri dengan jumlah atlet 862 orang. Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali mengatakan, tenis lapangan sangat bermanfaat bagi kesehatan, kebugaran dan kegembiraan, serta terbangunnya hubungan sosial yang akhirnya meningkatkan kualitas hidup. Sebagai salah satu cabang olahraga, tenis lapangan juga memberikan manfaat bagi kita semua berupa kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan terbangunnya hubungan sosial yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup. Ia berharap event 3 tahunan ini juga dijadikan ajang silaturahmi yang diharapkan mempererat jiwa korsa warga pengadilan serta meningkatkan pelayanan dalam pengemban tugas negara.